Tidak cukup air diimbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, berjumpa lagi dengan channel Rambu-Rambu BGM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapat rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini kita akan merakit atau membuat mesin pompa. Yang mana generatornya kali ini adalah mesin cuci. Nah, ini was dari pengering mesin cuci. Yang mana pada upload terdahulu kita membuat mesin pompa dari bekas mesin blender. Kali ini kita akan membuat mesin pompa dari dinamo mesin pencuci. Nah, yang mana telah rusak ini nah. Nah, oleh karena melampaui kapasitas pengaringnya, dibuat pakaian yang dibuat melampaui kapasitas. Nah, jadi cepat rusak ini, padahal mesinnya belum rusak. Nah, ini yang rusaknya. Yang mana pada cuplikan-cuplikan terdahulu kita ada pembuatan ini, juga pembuatan ini. Nah, ini sangat penting ini, agar harap diperhatikan pembuatan ini. Nah, juga seperti ini, ini penutupnya nanti. Nah, juga ini nah. Baiklah, kita mulai saja untuk memasang atau marketnya kembali untuk menyatukan. Mula-mula kita pasang ini dulu ya. Ini pakai lem pipa plastik saja kita. Seperti ini dari plastik. Pasang dulu ya.
keringkan dulu. Terus ini kita pasang. Ini dari pipa-pipa bekas juga. Ini ini pun dari khas dari mesin kipas angin. Dan ini bungkusnya. Jadi kita pakai kembali. Ayo, jadi kita tunda. Nyambung pekerjaan kita kemarin yang tertunda oleh karena hujan. Kemarin sudah selesai ini. Terus kita akan memasang ini sebagai penutup. Kita pasang roda ini dulu. Kita pasang dulu ini. Terus kita pasang sini. Lalu kita beri lem pipa plastik dulu. Kita tinggal mengeringkannya. Sementara mengeringkan, kita pasang ini dulu. Menjalankan generator ini kita pasang kapasitornya.
pesankan sama yang warna kuning aja ya. Biasanya warna kuning ini yang putar kiri. Kita dekatkan lagi. Jadi kita coba supaya jelas terlihat, kita dekatkan. Ya, baik, kita coba colok. Mantap kawan, oh. Inilah dinamo mesin cuci bekas. Nah, kita pergunakan lagi untuk
Untuk pompa air. Kalau keluar seperti gini enggak cukup airnya yang di dalam ember ini. Jadi mesin dinamo, mesin cuci ini lebih tahan lama dia, dapat dipergunakan daripada mesin blender. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kan kalau mesin blender dia kecepatan RPM putarannya itu sangat cepat, jadi sangat deras keluarnya. Kalau dinamo mesin cuci memang tak sekuat mesin blender. Ya, RPM putarannya kurang cepat daripada mesin blender. Cuman kelebihannya ini dia tahan lama dipakai. Tahan sampai beberapa jam. Kalau mesin blender kan tidak yang dapat dipergunakan dengan lama, ya 10 menit dimatikan baru dihidupkan lagi. Kalau ini dapat dipergunakan dengan lama. Ya, terima kasih ucapannya kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel Ram-Ram BGM. Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan juga diberikan rezeki yang melimpah, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.